Ini khas kene, Mbak, ya? Iya. Nah, ini adalah mionglok khas Dieng Wonosobo, ya, Lur, ya. Ini kebetulan saya ada di Taman Langit, ya, salah satu wisata di Dieng, khusus pagi, ya, ini, ya. Jadi, seperti ini, mie-nya. Ini kental, ya. Wih. Ini kayak dikasih sagu itu, ya. Nah, lihat. Nah, ini bukan kuah. Kayak makanan Papua apa itu? Papeda, ya. Papeda. Terus ada irisan tahu. Ini tak coba dulu. Dua. Ayamnya masih ya, tak diene. Ya maksudnya kan ya, Nur. Bismillah. Rasanya itu dominan merica, tapi nggak pedes, nggak ada pedesnya. Ini kalau pedes lagi enak nih. Cukupan kan? Ayo, sama sekali nggak pedes ini. Ya pakai sisa sate tadi. Ini nggak tahu kuah kentalnya terbuat dari apa, nggak tahu. Ini tak googling. Ini enggak, ini ya, enggak panas, kurang panas gitu. Nah, makan mie ongklok di salah satu warung di sini sambil melihat gunung yang besar itu, tambah indah. Ini irisan tahunya kecil, cuma dua. Ini satu porsinya cuma Rp10.000, murah banget. Ada beberapa sih? Nah, ini ratingnya antara 1 sampai 10 itu tak rating 7. Ini mungkin kalau lo panas atau lebih pedes ini tambah lagi kayaknya enak. Ini karena kurang panas saja dan kurang pedes. Jangan lupa ya, kalau ke Dieng coba mie ongklok. Oke, assalamualaikum.